Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat pagi. Back to my channel, APS. Agus Vlog Seragen di kesempatan pagi hari ini, guys. Jumpa mana, guys, neng vlog-vlog APS, vlog sing asli wong Seragen, guys. Seragen asli Jawa Tengah, guys. Merantau di Kota Padang, guys. Nah, seperti inilah pagi hari ini, guys. Pagi yang cerah, alhamdulillah. Gimana kabar ya, dulur-dulurku kabeh? Semoga tetap dengan kesehatan semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, ini saya mau liatin pemandangan ini, guys. Nah, ini habis hujan semalam. Waduh, jatuh semua, guys. Oke, guys, kita liatin seperti apa kondisinya, guys. Nah, ini semalam habis hujan, guys. Basah semua, guys. Semalam hujannya sangat deras sekali, sampai di kanopi aja kelihatan masih basah semua di sofa-sofa. Nah, seperti inilah, guys. Ini kita anchor pas di depan pintu masuk ya, guys ya. Nah, ini sudah darat, itu jalan di atas itu. Mantap sekali, guys. Jadi kalau untuk anchor kapal itu sangat tenang sekali, guys. Bagus lah, guys. Nah, ini, guys. Lihat, guys. Bagi yang senang traveling, mungkin di sini sangat bagus sekali untuk traveling. Jadi kalau dari Kota Padang langsung menuju ke pelabuhan perikanan Bungus. Nah, di sana ada, kalau mau mancing ada sewa boot, apa mau ke ujung badak, ke Sungai Pisang bisa, guys. Nah, itu pelabuhan, guys ya. Nah, di situ pelabuhannya. Itu pelabuhan terdiri dari pelabuhan feri, perikanan, angkatan laut, airut, semua di situ, guys. Ya. TPI Bungus. Semalam badainya sangat besar, makanya ini, guys, kapal dikasih jangkar dua, guys, biar tidak bergerak, guys, untuk safety. Jadi kalau udah jangkar dua ini aman, guys, walaupun angin kencang ya, kita punya safety, guys. Nah, ini kapal surfing tinggal dua ya, lainnya berangkat semua. Itu tinggal Santana sama Pelaji, guys. Lihat, guys, pemandangannya, guys, sangat istimewa sekali. Ini dikelilingi oleh gunung-gunung, guys. Nah, ini diapit gunung, guys, pulau-pulau. Nah, sampai keliling, guys, itu masih ada embun. Ya, guys, keliling pulau-pulau, guys. Pagi aktivitasnya seperti ini, guys. Yang mau ngopo meneh. Nanti aktivitas kita mulai jam 8, guys, sampai jam 4 sore. Jadi kita kerja itu normal 8 jam itu udah normal. Oh ya, untuk hari ini nanti Ratu Motu nanti berangkat, guys. Nanti mungkin berangkat sekitar jam 3 atau jam 4 karena tamu datang. Dia mendarat di Bandara Padang jam 11. Perjalanan kurang lebih 2 jam. Di jam 1 persiapan, mungkin makan siang. Di jam 3 mungkin nanti berangkat, guys. Doakan nanti semoga selamat dan tamu senang berlayar bersama MV Ratu Motu. Di perantauan ini, guys, burung ngopi ya, guys. Waduh, makannya rada oleng, guys, tapi rapopo, guys, tetap semangat konten pun. Subscriber-subscriberku semoga tetap setia menonton channelnya AVS, channel sing ya ini, guys, amburadul, sementing yo bisa ditonton ini ya, guys ya. Biar menar nggih konten apa, guys, kontennya konten video apa, view laut, nanti judulnya apa, guys? View laut, ya. View laut di pagi hari, ya itu, sepertilah.
penting kita kemana ada masukan itu, Bang, kalau bikin video minimal 2 hari sekali, karena ya habis dimonetasi itu sangat susah saya untuk cari penonton. Semoga nanti ada yang nonton dan bisa komen-komennya kurang seperti apa, nanti kita benahi sedikit-sedikit, guys. Oke, guys, mungkin nanti ya ngetrip lagi, mungkin untuk per YouTube-an ditunda dulu, tuh mungkin nanti trip lagi, ingat. Nanti kalau mudah-mudahan saya ngetrip nih ambil video, guys, nanti bisa diupload di kalau udah selesai trip, karena trip kita full service tamu. Bisa kadang tamu tidak mau juga di buat konten. Ini guys nampak dari belakang Brita Emperatomoto, guys. Semalam hujan deras sekali, guys. Ini seperti ini lah, guys. Deras-derasnya deras sekali, guys. Lautnya sangat tenang sekali, seperti kaca, guys. Gitu, guys. Seperti kaca, tenang. Hawanya ini asri ngono lho, guys. Iya ta, guys. Tenang sekali lautnya. Mudah-mudahan nanti penonton seneng, guys. Saya kasih view di laut di pagi hari. View laut di pagi hari. Oke, guys. Yang mana tuh, guys? Api, guys, view nih, guys. Senaja ngomong video-video pendek, semoga bisa terhibur, guys, dan bisa untuk tontonan di pagi hari. Yes, mantap jiwa melegenda, guys. Ini kalau tempat sofa ini tamu biasanya pagi untuk berjemur, guys. Jemur sore untuk nonton sunset di sini, guys. Tempatnya, guys, istimewa, guys. Ya, seperti inilah pemandangan laut, guys. Mantap, guys. Tenang sekali, guys, lainnya, guys. Oke, mungkin video di view pagi hari ini cukup sekian, guys. Lanjut di video-video berikutnya. Pokoknya stay tune terus di channelnya APS, guys. Channelnya Wong Deso sing ya ini tetap semangat bikin konten. Tolong bantu subscribe, komen, dan tombol merah, guys. Oke, guys. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat pagi, guys. Selamat beraktivitas. Stay tune terus di channelnya Wong Sragen APS Agus Wong Sragen. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, guys. Ini istimewa, guys.